Ya ada nasi kapau bos, pandan basasa. Wow, pesan. Di mana tempatnya bos? Di Senen ya. Ini Keramat Raya nih bu ya. Ini Keramat Raya bu ya. Apa namanya bu? Nasi kapau. Ini namanya nasi kapau. Apa nasi kapau? Apa? Nasi kapau pandan basasa. Apa artinya tuh? Ini nama kampung. Oh, di mana pandan basasa tuh? Di mana? Di Bukit Tinggi. Oh, kecamatan mana tuh? Kecamatan apa tuh? Kecamatannya Cilatang Kamang. Di apa? Cilatang Kamang. Oh, Cilatang Kamang namanya. Hmm. Desanya pandan basasa. Iya, betul. Artinya apa tuh pandan basasa? Pandan itu kan daun pandan. Heeh, terus basasa itu pagar. Oh, basasa itu pagar gitulah. Jadi berapa nih? Lauknya ada apa aja nih? Ini ada ayam rendang. Ini ada ikan tuna. Oh, ikan tuna ini. Ada telur ikan. Nah, telur ikan aja, Bos ya. Nah. Telur ikan oke. Ada cincang. Oh, cincang. Jadi kenapa disebut nasi kapau tunjang? Kenapa disebut nasi kapau? Kenapa sih, Bu? Nasi kapau itu sebenarnya ciri khasnya ini. Apa nih? Usus. Oh, usus. Ada isinya. Oh, itu nasi kapau. Nah. Udah mau pakai ini juga dikit, ya kan? Juga. Nggak usah dimakan tapi dikit. Sayurnya juga campur-campur. Dia makan di ini dibungkus aja. Jadi taruh tempat bungkus. Ntar dia cobain sedikit, ntar dibungkus lagi boleh kan? Oh, boleh, nah, boleh satu boleh. Deh, Bu. Boleh. Kasih aja itu, ya kan? Gitu. Iya, langsung dibungkus. Ya. Nah, tapi nggak usah ditutup dulu. Iya, iya. Ya. Ibu siapa namanya, Bu? Saya dengan Dewi. Oh, Ibu Dewi ya? Hmm. Asli ini ya? Iya. Nasi kapau asli ya? Iya. Ini nasi kapau Bukit Tinggi gitu, Bu ya? Iya. Ada yang di Bukit Tinggi. Hebat, hebat. Berapa nih? Pakai ini dulu. Ya, yang pakai nasi kapau apa biasanya? Pakai apa dulu? Biasanya pakai tunjang. Nah, pakai tunjang dulu. Pakai kuahnya dulu aja, kuahnya dulu tunjang ya, kan? Boleh. Pakai sayuran dulu. Oh, sayuran dulu ya, boleh. Nah, kan. Harus komplit. Boleh komplit nasi kapau. Iya. Nah, terus? Oh, sayur nangka gitu ya. Ya nangka, terus? Ada kol, ada kacang. Oh, gitu. Terus? Ya, daun singkong. Oh, daun singkong biasa deh ya. Terus? Terus cabai hijau nih. Cabai hijau. Favorit. Ini kenapa disebut nasi kapau? Karena ya, dikasih nah. aja. Karena kenapa disebut nasi kapau? Karena banyak macamnya apa gitu. Banyak macam campur aduk. Oh, udah nih, pakai ini nih ya. Khusus ya. Tambunsu apa namanya? Tambunsu ya. Ya, berapa tuh kalau tambunsu pakai itu? Nasi pakai tambunsu. Heeh. Dibungkus 18.000. 18.000. Terus pakai apa lagi biar itu? Pakai telur ikan, boleh? Boleh. Pakai apa lagi? Ini bumbu rendang. Oh, pakai rendang. Kasih bumbu dikit. Rendang pakai kentang kecil. Oh, pakai kentang kecil. Udah jarang sekarang tuh ya. Udah jarang. Oh, pakai itu. Apa lagi? Ekwa. Baru kapau asli nih ya. Iya. Pakai ini lagi. Apa namanya? Telur ikan. Telur ikan. Berapa jadinya pakai telur ikan tambah jadi lagi? Jadi 30.000. Oh, 30.000. Murah meriah. Murah meriah, udah 2 lauk lagi ya. 2 lauk lagi. Bisa Bos makan? Bisa dikit. Telur ikan bisa makan? Bisa. Telur sapi bisa? Nah, dikata dulu, taruh piring dulu dikit apa bagaimana? Nah. Gila murah benar 2 lauk 30.000, Bu ya. Iyalah. Iya, dia kutik-kutik sedikit ntar dibungkus lagi bisa, Bu ya? Boleh. Oke, Bos. Itu tahan berapa lama, Bu? Maksudnya berapa jam itu? Enggak basinya. Kalau dibungkus, cepat. Berapa lama kira-kira? 3 jam bisa? Enggak lama sampai. Jam enggak kali. Sejam? 2 jam enggak bisa? Enggak bisa kan dia santan, kejut mau pakai kuah. 2 jam misalnya, Bos? Bisa, 2 jam bisa. Ntar buru-buru dimakan. Jangan dikasih kuah aja, jadi mestinya. Oh, enggak apa-apa, enggak jadi kapau jadi dong. Bisa makannya dikit ya? 2 jam bisa kali ya? Bisa 2 jam ya? Ibu bukanya jam berapa nih, Bu? Saya buka tiap hari jam 5 sore. Sampai jam? Jam 1. Oh, dikit lagi dong ya. Oh, Bos. Kapau. Wah. Tuh. Apa, Bos? Udah pernah makan telur ikan belum? Sering. Oh, sering. Telur ini udah pernah? Usus. Jangan. Kentang bisa. Dia dikasih makan daging enggak mau, Bu. Kenapa? Enggak mau dia. Kentangnya aja cukup kalau rendang katanya. Saulah dia orangnya, Bu. Sarwono alias Saulah. Saulah Wono. Murah benar nih, Bu. Ada untungnya enggak Bu jualan kayak gini, Bu? Alhamdulillah ada. Ada aja ya. Udah, Bos. Udah, Bos. Enggak perlu nyobain usus enggak boleh. Buat itu aja ntar ya. Ya udah tutup. Ikannya dong, telur ikannya coba. Enggak, Bos. Alergi enggak? Enggak. Enak telur ikan. Ikan apa tuh, Bu? Ikan kakap. Oh, ikan kakap. Nah, tolong bungkus, Bu. 2 jam bisa kali ya? Bisa lah. Mudah-mudahan bisa. Insyaallah bisa. Bagaimana, Bos? Nasi kapau sama yang lain bedanya apa, Bos? Enak ya? Jadi sini udah 26 tahun. Oh, 26 tahun, Bu? Bu Dewi, gila. Orang tua saya. Oh, orang tua ya. Tinggalnya di mana, Bu? Saya tinggal di Tanah Tinggi, Jawa. Oh, Tanah Tinggi. Hebat. Ini yang masak dari zaman dulu sampai sekarang, mama saya. Oh. Ibu. Tapi ibunya masih sehat sekarang? Alhamdulillah. Tadi ibu udah pulang. Oh, udah pulang. Jadi Bu Dewi sendiri nyelesain nih? Saya anaknya. Oh, anaknya. Kayak buat dagangannya lengkap semua, Bu. Sekarang kan apa-apa mahal ya, enggak? Ya. Iya.
karyawannya berapa orang ibu? Ini sepupu saya, dua aja udah. Oh, dua aja, iyalah kalau banyak-banyak ntar iya. Bayar ya bos, bayar aja udah 40 kasih Bu Dewi ya kan. Bayar dulu bayar. Ini bos yang makan bu. Kan Prabowo, mirip Prabowo dia tuh bu. Ini bos, bawa pulang oleh-oleh ya gak? Suka dukanya apa jualan ini bu? Udah 26 tahun. Suka dukanya kalau hujan ya. Oh hujan. Oh ini kembali 10 aja bu ya kan? Oh bocor gitu ya. Iya betul. Angpau 2 ya bos. Ya 10 aja kembali 10 aja. 30 kan? Iya kembali 10 aja. Ibu udah bantuin kita. Terima kasih bu ya. Sama-sama. Ini buat ibu nih tanda terima kasih, isinya cuma 5.000. Oh iya. Ini maaf semua saya tanya bu, ibu punya utang nggak? Utang? Ibu Dewi. Alhamdulillah enggak. Enggak ngambil motor apa enggak? Udah lunas. Wah alhamdulillah. Banyak orang kan sekarang tidak ada utang. Ini boleh dikasih. Boleh. Anak buahnya. Boleh. Semoga tambah laris, banyak tambah rezeki. Siapa namanya nih? Nina. Siapa namanya? Namanya Nana. Asli mana mas? Ini isinya cuma. Ibu saya. Oh Padang juga. Oh ya. Kira Nana. Sama sepupu tinggi ya? Anak omnya saya. Oh berarti anak mama dong. Sepupuan. Oh anak mama ya. Oh, anak mama kan. Oh iya deh. Makasih Bu Dewi ya. Makasih banyak. Semoga ya, tambah laris, banyak dapat cinta. Boleh masukin YouTube ya. Amin. Cewek-cewek jarang beli nih. Cewek. Kalau sore ada. Oh malam udah nggak ada. Oh, mau traktir kalau cewek deh. Nggak jadi ya. Makasih Bu ya. Semoga tambah laris, banyak dapat rezeki. Eh Bu, bos yang ketinggalan. Bagaimana saya bos? Enak. Kapau. Mantap. Oh mantap ya. Itu yang kapau bu, 26 tahun, pandan bahasa sa. Nanti bisa aku, bisa habis. Dua jam kagak basi tuh. Yakin? Yakin. Tamu. Siapa yang makan tar ususnya? Bang Ridwan. Makan banyak banget mbaknya. Iya. Apa pernah nggak makan yang begituan? Kalau susu saya belum pernah bos sudah. Oh belum banyak kuah kuah gitu ya? Iya kalau kuah kuah sih. Oh kuah doyan. Doyan. Dagingnya nggak doyan? Iya. Oh, aneh. Aneh. Ngirit. Ngirit. Sip.